satu asap putih nomor punggung satu sang pemain asap putih bersama-sama sang pemain Ali kembali dia sudah menggantikan kaki monitoran tetap pemukul sesaudara walaupun kali ini hujan tengah mengulur sang pemain asap bersama-sama sang pemain Ali dia bagus dia berlalu sang pemain asap putih akan melanjutkan lepas pada sang pemain Ali alirkan bola kembali ke sang pemain sang pemain Ali bersama asap kembali satu gol kepada masih belum tersentuh rekaman sang pemain asap sampai sedemikian pertama sang pemain asap putih bersama-sama sang pemain pemain Ali nomor punggung dia asap putih nomor punggung dan sang pemain asap putih kembali dia sudah dipanggil oleh sang penulis kita untuk melangkahkan kaki menerjang ke tak pemukul saudara ia ujung gaya akan menirau kita orang bulan dia kita bola namun lagi-lagi jatuh dalam dalam keras bola sarawak asal tembak sudah sebelum sampai di hal pertama satu tembakan yang cukup akurat kembali diberikan oleh sang pemain asap bersama-sama sang pemain Ali dua nomor punggung dua Ali nomor punggung dua sang pemain Ali dia sang pemain yang cukup jagung kali ini sudah membaikkan tangan seraya dia ini dengan langkah-langkah yang cukup bagus sekali ini perjalanan sang pemain Ali kembali dia siaga satu akan memukul bola mari kita mulai sang pemain gagal kali ini lagi-lagi jatuh dalam skor sama Ali namun gagal kali ini tembakan yang konsen bola sang pemain asal hingga sang pemain Ali kembali akan bertahan berada di gawang nomor punggung tiga Ali nomor punggung tiga sang pemain Ali dengan langkah pelan-pelan terus kewaspadaan saudara dia sejenak jongkokkan badan untuk mengambil tongkat pemukul sang pemain Ali bersama-sama dia cari kembali pukulan sang pemain Ali hingga dia sang pemain asap sudah mencoba untuk menghadang sang pemain asap hebat saja karena lagi-lagi secepat mungkin dia dapat menghentikan lagi serangan sang pemain Ali bersama-sama sang pemain asap kembali berada di gawang tiga nomor punggung tiga asap putih nomor punggung tiga sang pemain asap putih bersama-sama sang wayar kebanggaan sang pemain asap kembali dia masih akan melakukan lambungan setelah berit panjang dibunyikan oleh sang wasit kebanggaan kita hingga dengan pelan-pelan saja dia minta bola namun gagal kali jatuh dalam restoran sang pemain asap bersama-sama sang pemain Ali tembak saja akhirnya kali ini kandas perjalanan sang pemain asap bersama-sama sang pemain Ali empat nomor punggung empat Ali nomor punggung empat sang pemain Ali bersama-sama sang pemain asap putih sementara dia akan kembali membangun sertiku strategi saudara ajikan tangan kembali di atas kertas pemukul mampukah dia memukul balikan sempurna yang ditebang dengan lambungan baris kembali sang pemain asap akan mencoba untuk menghentikan langkah-langkah sang pemain asap bersama Ali kembali masih belum tersentuh berikut pada sang pemain Ali sampai selesai pertama namun jasa pemain Ali terus melanjutkan perjalanan beri hal kedua serang darasan pemain asap kembali masih memperkuat jantung pertahanan diri di tengah perjalanan sang pemain asap setelah kurang untuk melakukan bakal musuh saudara serang darasan pemain Ali masih mencoba untuk menjumpul bentek korang sang pemain Ali hingga dia lakukan bakal rambatan masih belum tersentuh oleh perbatan sang pemain Ali hingga sang pemain asap putih kembali masih terus menyusun sebuah kendeng gegatan di ujung lapangan saudara namun terkepak sudah dia sang pemain Ali tentunya di tangan sang pemain asal putih nomor punggung empat asal putih nomor punggung empat sang pemain asal putih bersama-sama sang youtuber kebanggaan kami inilah dia yang selalu menemani kami dengan penuh deskan yang tinggi akankah dia sang pemukul sang pemain asap kembali akan berhasil menutupkan bola-bola api sang pemain asap
gagal kali ini hasil memutari dari Sabit Alfa. Namun dia tersentuh oleh sudut bundar Sabit Alfa. Bahkan Alfan gagal kali ini. Namun sayang kali ini sang pemain alih-alih kembali merebut posisi dia sebagai pegang sementara berada di dalam sang pemain alih-alih. Nomor punggung 5 alih-alih. Nomor punggung 5 sang pemain alih-alih bersama-sama sang pemain asap kembali dia sudah langkahkan kaki. Ayunkan tangan pelan-pelan saja saudara. Ampunah dia akan memukul berada dan memukulkan oleh sang pemain alih-alih. Ukuran juga memukul kembali sang pemain alih-alih. Ya Allah mungkin kita sudah sang pemain alih-alih. Lepas dari saudara sudah alihkan berkembali kita mungkin bersang kawan saudara. Dan sang pemain alih-alih. Dan sampai dengan sang pemain alih-alih. Kembali dia akan berlanjut dan berkembang sang pemain asap. Baik saja. Akhirnya siap mungkin dia dapat mengatasi perjalanan sang pemain alih-alih. Tentunya kita akan bisa melihat asap sabaran kembali terbakaran ke harapan kami. Namun kemudian dia lepas klip benda saudara hingga berpindah tangan kembali ke dasar sang pemain asap akan kembali menjadi penguasa berada di dalam. Nomor punggung 5 asap putih. Nomor punggung 5 sang pemain asap putih bersama-sama sang pemain pemain alih-alih kembali dia sudah mengambil tongkat pemukul saudara. Ya, konsentrasi sebentar dia minta bola. Ukuran yang cukup bagus pada sehari. Namun saya gagal jatuh dalam kecuali satu pemain alfa bersama-sama alih-alih. Bahkan atas lagi-lagi. Secepat mungkin dia dapat dikendalikan oleh satu pemain alih-alih. Terjadilah pelanggaran sesuara. Hingga asap akan kembali memimpin berada dalam. Sementara sang pemain alih-alih kembali akan berisun sebuah kekuatan di tengah lawan. Nomor punggung 6 asap putih. Nomor punggung 6 sang pemain asap putih bersama-sama sang pemain alih-alih dengan sama-sama memakai kostum yang berwarna kuning sesaudara. Namun hanyalah sebuah kombinasi yang menjadikan sebuah perbedaan warna sehari. Namun lepas kali ini bukan sesaudara hingga terjadilah sebuah tukar bebas sang pemain alih-alih bersama-sama sang pemain asap putih. Nomor punggung 6 alih-alih. Nomor punggung 6 sang pemain alih-alih bersama-sama sang pemain asap kembali ia sudah memasukkan tetap memukul saudara. Jengkan tangan di atas kepala namun gagal hanya memukul angin saja sang pemain asap. Tidak sudah oleh teman sang pemain asap namun dia ragu-ragu untuk melakukan tembakan balasan saudara hingga kembali asap akan memimpin pertandingan sementara berada di dalam. Nomor punggung 7 asap putih. Nomor punggung 7 sang pemain asap putih bersama-sama sang pemain alih-alih langkahkan kaki dengan penuh kecermatan saudara. Benar-benar dia sudah memutar badan di atas kotak pemukulan bola. Perintahkan pada lepas bola sudah dekat. Ya, namun saya gagal kali ini. Laki-laki dia jatuh dalam respon sama Alfa. Hebat sudah oleh kata Alfa. Bahkan balasan kembali terjadi. Jatuh bangun di tengah lapangan itulah hal yang biasa bagi kami. Khususnya para pecinta olahraga Finlandia. Kekasan kembali. Jatuh di tangan sang pemain Alfa. 8. Nomor punggung 8. Alfa putih. Nomor punggung 8 sang pemain asap putih bersama-sama sang pemain alih-alih kembali dia akan ikut dalam ruang kotak pemukul saudara untuk menyatukan pikiran konsentrasi sebenarnya dia minta bola dikukulkan dan tengah dari sekarang saya jatuh dalam dari sekarang sang pemain asap putih terkunci dia di bagian depan sana sekarang lagi. Namun gagal kali ini, dia sang pemain alih-alih secepat mungkin menyelamatkan diri dan badan sang pemain asap alih-alih kembali. Nomor punggung 7. Nomor punggung 7 sang pemain alih-alih sejenak dia cengkokkan badan untuk melangkahkan kaki meluncur menuju kotak pemukul saudara sambil menggisir bibir-bibir untuk kita masuk menuju kotak pemukul saudara. Angkat tangan tinggi-tinggi untuk lagi kembali pada kita. Namun sayang gagal kali ini. Pukulan yang dia lakukan dia menghambat garis perjalanan sang pemain alih-alih. Nomor punggung 8 alih-alih.
nomor punggung 8 sang pemain Ali bersama-sama sang pemain asap kembali. Ia sedang dipanggil oleh sang juru kunci lapangan Chris kami yang selalu ia mengiringi setiap langkah-langkah kami untuk memberikan kesejahteraan yang terbaik pada hari ini. Angkatan kembali dia memukul bola dengan sempurna. Kali ini dia memukul bola sang pemain asap bersama-sama sang pemain Ali masih serami umpan-umpan pendek kembali di belakang sang pemain asap kembali dia sang pemain Ali masih berjuang untuk menyelamatkan diri saudara. Namun dia, sang pemain asap, dengan cepat mengatasi kekuatan sang pemain Ali-Ali bersama-sama sang pemain asap putih. Kemenangan nomor punggung 9, asap putih. Nomor punggung 9, sang pemain asap putih, saudara. Ia bagaikan dua sejoli di atas panggung pada sore hari ini. Ia sang pemusir terus-terusan libur. Kembali dia akan melakukan bukan sosial. Aku sambil bukan sang pemain asap. Ia memulakan bukan sang pemain asap. Sampai sehat pertama. Angka yang cukup bagus dia bawa. Perjalanan sang pemain asap bersama-sama sang pemain Ali-Ali. Kapanong nomor punggung 10. Nomor punggung 10 sang pemain asap putih bersama-sama sang pemain Ali-Ali saudara. Siapakah nanti yang dapat menekan topang hingga dalam adu kekuatan di lintasan pasang selesai hari. Ia bukanlah yang bersama sang pemain asap. Tembak sudah dari kekuatan sang pemain Ali-Ali. Sampai sudah dia sang pemain asap bersama-sama sang pemain Ali-Ali. Sampailah nomor punggung 9, Ali-Ali. Nomor punggung 9, sang pemain Ali-Ali. Bersama-sama sang pemain asap putih kembali. Dia sudah terpanggil oleh sang penulis kita untuk menyatukan pandangan kita. Pertanyaan kotak pemukul saudara angkatlah kembali dengan sempurna. Namun lagi-lagi, dia gagal jatuh dalam garis pelan sang pemain Ali-Ali. Siapa dong? Nomor punggung 10. Malam satu yang ada si tubuh lentur kali ini. Ia sang pemain Ali-Ali. Ayo dukunglah sang kawan yang sudah bersekarang tetap memukul saudara. Siaga satu dia sudah. Ia terpasang gula-gula dan ikan rumput sang pemain Ali-Ali. Lenturnya tubuh kali ini tidak mampu memegang tongkat pemukul saudara hingga dia terbakar ke dalam lapangan sang pemain Ali-Ali bersama-sama sang pemain asap putih. Satu nomor punggung 1 asap putih. Nomor punggung 1 sang pemain asap putih saudara ialah sang pemain terbaik tetap kali dia terikatkan asap. Sudah ditiup oleh sang wasit sebagai kita pasang dengan pertandingan di setiap kedua akan dimulai kembali sang pemain Ali-Ali bersama-sama sang pemain asap putih. Siapa lagi yang dapat melakukan skill terbaiknya dalam lintasan basah pada sore hari ini? Bukan sang pemain asap akan pertandingan setelah menangkan dan menaklukkan sang pemain Ali-Ali. Kekuasaan sementara jatuh ke tangan sang pemain asap putih. Nomor punggung 1 asap putih. Nomor punggung 1 saudara muda sudah mengangkat kaki dalam kotak bebas perjalanan kotak pemukul saudara. Mampukah dia memukul bola dengan memutarkan bola bola yang cukup sederhana sang pemain asap putih. Berpanjang tangan lepas bola sudah masuk awal ketiga. Gagal kali hanya membuka angin saja sang pemain asap. Tepatnya jauh namun masih belum terusan bola teman sang pemain asap. Sampai sudah orang pertama. Angka yang tersempurna sang pemain asap putih bersama-sama sang pemain Ali-Ali. Punggung 2 asap putih. Nomor punggung dan sang pemain asap putih saudara bersama-sama sang pemain Ali-Ali kembali. Dia sudah memasang badan di atas pentas pemukul. Perjalanan sang pemain asap kembali dia terpasang kuda-kuda. Bukan itu puas namun saya kata terus pemain asap. Maksudnya orang kembali sang pemain asap. Tembak sudah bergantung selang tembak lagi. Namun dia sang pemain Ali-Ali secepat mungkin dia dapat menyelamatkan diri dari kepungan sang pemain asap. Sang pemain Ali-Ali kembali akan memimpin berada di dalam. Punggung 1 Ali-Ali. Akankah dia akan kembali melepaskan tongkat pemukul saudara setelah dia memukul bola sang pemain asap putih? Sekeras mungkin dia akan mengeluarkan tenaga terbaiknya pada sore hari ini. Ia terpasang
sudah mulai hidup kosong oleh asap bersama Ali Ali. Namun gagal kali, hanya omongan insan sampai asap. Iya, tertutup dari arah belakang sesaudara hingga tangga bibir bola yang membangunkan di tubuh sang pemain Ali Ali. Kekasan kembali masih bertahan di kebesaran pemain Ali Ali. Dua, nomor punggung dua. Ali Ali, si teguh ramping kali ini berlawanan dengan si teguh lincah kembali dia akan menyatu menunjukkan kota unggul bersama-sama. Sang koyang kebanggan dan pemain Ali Ali perintah ijen kembali terakhir sang wasit kebanggan kita bukan hidup keras kembali sang pemain Ali Ali. Satu personel akan menuju pada hari kedua tembakan kecil akan sang pemain asal. Namun kinerja bendera merah kembali berkibar di atas udara. Sang pemain-pemain asal akan kembali menjadi penguasa pertandingan sementara berada di bawah. Tiga, nomor punggung tiga asap putih. Nomor punggung tiga sang pemain asap putih kembali dia sudah melangkahkan kaki lincah tangan pompong saja. Ia konsentrasi sebentar dia hendak bola umpan bola wanita kembali tercirah mencetak bola yaitu pengusaha pemain asap. Sampai serangan pertama sang pemain asap putih mengicil semua angka serangan pertama perjalanan sang pemain asap. Punggung empat asap putih, akankah dia akan kembali menentukan langkah sang kawan yang sudah berhasil mencicil angkat pertama untuk kembali memberikan kesan lanjutan sesara. Namun sayang sekali sang pemain asap sampai serangan pertama sang pemain asap bersama-sama sehingga pemain Ali Ali. Lima, nomor punggung lima asap putih. Nomor punggung lima malam enam yang ada sang pemain asap putih bersama-sama sang pemain-pemain alih-alih kembali dia terus melakukan semua pertahanan yang kokoh di tengah lawan kami. Angkat tangan kembali dia tinggi-tinggi bukan sang pemain asap yang selama yang selama alih-alih tertipu sudah oleh dia oleh kekuatan sang pemain asap bersama-sama sang pemain-pemain alih-alih berindih berada di dalam sang pemain alih-alih. Tiga, nomor punggung tiga Ali Ali. Nomor punggung tiga sang pemain Ali Ali, dia tidak kenal rasa kotor dan khawatir untuk jiprat-jiprat di tengah lapangan kami. Apakah dia sang pemain Ali Ali ajikan dua jari di atas udara lakukan kembali pemain sang pemain Ali Ali. Namun kalau beras melebar ke semikir sang pemain Ali Ali sampai selihau pertama angka kosong sedia perjalanan sang pemain Ali Ali bersama-sama sang pemain asap putih. Nomor punggung empat Ali Ali. Nomor punggung empat sang pemain Ali Ali bersama-sama sang pemain asap putih kembali dia sudah memasuki istana pemukulan bola sesedara. Apakah dia setelah tiupan panjang dari sang wasit kita sudah direkam di pemukulan sang pemain Ali Ali sempurna sekali dia akan menjatuh. Ia akan tembakan tanda saja perjalanan sang pemain Ali bersama asap. Namun sang wasit kita kembali memberikan tanda isyarat untuk sandingkan saja bola bersama hoyer kebanggaan sang pemain asap putih. Punggung tujuh asap putih. Nomor punggung tujuh malam delapan yang ada kalung-kalung rambai pun kembali membelenggu leher sang pemain asap putih. Benarkah ini sebagai panji kebesaran sang pemain asap yang kita bawa? Bagus sekali. Namun sayang posisi angkat pemukul kalian mati sesedara. Hingga dia sang pemain asap bungkus saja dengan pertama. Sang pemain asap bersama-sama sang pemain Ali-Ali. Sembilan. Nomor punggung sembilan. Malam 12 yang ada. Aduh, dia. Macam mana? Kita mau ntar majong. Labu, labu nak kecil-kecil. Ada, 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 ada.
no le hallaba. Semangat. Bagus, tim saya kalian. Terus jangan marah. Terus. Boleh, Pak. Oh, ya. Terus. Boleh. Mari, Pak. Namun terjadilah sebuah pelanggaran pada sore hari ini. Sang pemain asal bersama-sama sang pemain Ali masih diperbaiki oleh Losmen dan wasit yang memimpin pertandingan di sana. Bersama-sama sang pemain Ali diawali dari tim Asa Putih tentukan hubungan pertama masih menanti wasit yang akan mengawal perjalanan adu final kita sore hari ini. Sudah melangkahkan kaki menuju ruang kotak pemukul, saudara. Benarkah dia akan melakukan pemukulan hidup sang pemain Asa? Kembali dia nantikan kulit panjang dari sang wasit kita. Dilakukan kali ini umpan dengan sebesar Asa. Bagus sekali di satu pemukul sudah berhasil membuatkan angka sang pemain Asa bersama-sama sang pemain Ali kemarin bro. Nomor 2 Asa Putih. Nomor 2 sang pemain Asa Putih. Dia akan menjadi pemukul yang kedua setelah dia memukul badan di atas pentas pemukulan sang pemain Asa. Kulit panjang lagi-lagi teraktif pada sore hari ini. Ia bukan yang cukup bagus sekali ini. Sang pemain Asa bersama-sama sang pemain Ali. Nomor 3 Asa Putih. Nomor 3 sang pemain Asa Putih. Benarkah dia akan memukul bola dengan sempurna setelah dua pemain berhasil? Ia memukul bola dengan membawa angka hidup sang pemain Asa. Bagus dia pukulan sang pemain Asa. Nomor 4 Asa Putih. Nomor 4 dia sang pemain Asa Putih. 3 personil sudah melakukan pengukuran hidup pada sore hari ini. Mungkinkah dia juga membawa angka ke Hampir saja saudara. Sang pemain Asa bersama-sama sang pemain Ali. Nomor 5 sang pemain Asa Putih bersama-sama sang pemain Ali. Mari kita tunggu bersama-sama akan apa yang dia lakukan sang pemain Asa Putih. Bagus dia menggunjing tajam pada sore hari ini. Nomor 6 pemukul yang terakhir. Dia tentunya membawa beban yang cukup berat kali ini. Memutar badan dengan belok kiri di atas member pemukulan bola. Ampukah dia? Dia mengempaskan bola dengan sempurna.
Sekaligus sama-sama berhasil merebutkan angka di depan garis kami. Apakah dia sang pemain Ali-Ali? Siaga satu di atas memukul bola. Pandangan ke tengah lapangan sang oleh Ali. Bagus. Satu poin sudah dia memadam dengan sempurna. Nomor 2 Ali-Ali. Nomor 2 Ali-Ali. Ya, tetap tenang. Tetap tenang dan nyaman melakukan pemukulan. Walaupun enam personel sang pemain asap putih sudah berhasil memukul bola dengan sempurna. Ya, dia sebagai pemukul yang kedesak oleh Ali-Ali. Bagus dia, sang pemain Ali-Ali. Nomor 3 Ali-Ali. Nomor 3 sang pemain Ali-Ali. Dia langgahkan kaki dengan penuh ketenangan. Dia sambil mengintai di mana kira-kira pukulan akan dijatuhkan. Saudara, jangan sampai memberikan angka tetap sama dengan Ali-Ali. Bagus, luar biasa. Perjuangan saudara, sang pemain Ali-Ali. Nomor 4 Ali-Ali. Nomor 4 sang pemain Ali-Ali. Iya, satu kali saja dia pukulan mati, maka batalah semua usaha sang gawat yang sudah berhasil meloloskan diri. Berikan angka hidup oleh Ali-Ali. Mari kita saksikan bersama-sama Ali-Ali. Bagus, hampir saja. Cukup menegangkan saudara. 5 Tinggal 2 pemukul lagi. Jika seandainya dua-duanya ini sama-sama bisa memukul dengan sempurna, maka terjadilah adu penalti yang kedua. Namun bila terpikir juga dia memukul mati, maka usahalah sudah. Namun bagus sekali ini saudara. Detik-detik penegangan saudara. Ya, saya tangan turun. Bukan sampai hari-hari. Mari kita satukan bandaran kita. Nomor 9 sang pemain Ali-Ali. Langkahkan kaki dengan penuh dengan ia memanjang cukup berat saudara. Dia sebagai penentu, jangan sampai memberikan angka proses sang pemain Ali-Ali. Ajikan dalam seri saudara Ali-Ali. Ayo, jangan panggil kedua tim Ali-Ali bersama Asam Putih. Karena pada hakikatnya kita semua saudara di sini. Jadilah persaudaraan dan persahabatan yang erat, ya, sampai akhirnya nanti. Kita saksikan kembali.